Ammar Zoni ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan narkoba jenis sabu. Ia ditangkap pada Rabu malam kemarin, 8 Maret tahun 2023, di kediamannya dari hasil operasi rutin yang digelar Polres Metro Jakarta Selatan. Saat ditangkap, pihak kepolisian mengungkap Ammar berada seorang diri di dalam rumah. Kondisinya pun sadar alias tidak dalam pengaruh obat-obatan. Enggak dalam pengaruh obat-obatan, waktu ditangkap dalam kondisi sadar, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Ari, dalam jumpa pers pada Jumat 10 Maret tahun 2023. Iris Bella selaku istri dari Ammar mengungkapkan kesedihannya atas perbuatan suami yang tak jera dengan konsumsi sabu. Media pun menyoroti sikap Iris Bella yang hingga kini tak menjenguk. Akan tetapi Iris Bella ungkap tiga kata, akan meninggalkan suami. Apakah arti ini semua? Pada saat kejadian penangkapan, Iris dan anaknya sedang keluar rumah. Sedangkan Ammar Zoni lagi duduk santai, tiba-tiba datang pihak polisi dan menangkap Ammar Zoni. Selama menjalani pemeriksaan, pihak kepolisian mengatakan bahwa Iris Bella belum menengok kondisi Ammar Zoni sama sekali. Namun, awak media sempat mendapati kehadiran Aditya Zoni yang datang bersama manajernya. Ucap Kombes Pol Ade Ari singkat dalam jumpa pers yang menghadirkan Ammar Zoni dalam balutan baju tahanan berwarna orange. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami banyak hal, termasuk perihal alasan kembali memakai narkoba. Masih kita lakukan pendalaman alasan memakai, karena proses pemeriksaan masih berlangsung. Harus ditemukan kesesuaian saksi dengan tersangka, tersangka dengan bukti dan lain-lain, tegas Ade Ari. Dari penggeledahan, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa satu toples daun ganja kering dengan berat bruto 39,1 gram, satu kotak kaleng merek Fosil berisi 3 bungkus kertas papir, dan 6 batang rokok. Ada juga satu bungkus kertas putih berisi daun ganja, satu alat hisap sabu atau bong, bekas tempat menyimpan kristal putih narkotika jenis sabu berikut satu sedotan, dan satu handphone. Cukup sampai sini saja yang bisa tim Gudang Seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan tunggu video-video terbaru selanjutnya. Satu lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan like untuk terus mendukung channel ini.